Sobat Bola Sporter. Saya sekarang lagi ada di Sochi. Udara di sini panas sekali. Udara di sini sekitar 25 derajat. Jauh beda dengan ketika kami meninggalkan Moskow yang kemarin itu masih berkisar sekitar 16 derajat. Di sini panas. Di sini iklimnya memang pantai. Tadi kita lihat juga beberapa gambar dari pantai di sini ya, salah satu pantai paling populer, tujuan turis paling populer di Sochi. Tapi ya gitu, pantainya itu memang belum sebagus, nggak sebagus di pantai-pantai Indonesia ya. Pantainya banyak batu, ombaknya kecil, dan ya setidaknya orang-orang di sana memanfaatkan keadaan sebaik mungkin karena memang sekarang musim panas, banyak banget ya. Ya anak-anak yang jalan bersama orang tuanya, banyak sekali turis-turis juga masih datang. Tadi kita juga sempat berbicara dengan salah seorang fans Rusia yang masih mencari tiket juga ya untuk pertandingan Rusia versus Kroasia. Dia bahkan menyiapkan budget sekitar 11 juta rupiah untuk kategori 1 pertandingan nanti. Untuk kategori 3 dia nyiapin budget sekitar 8 juta rupiah. Jadi atau sekitar 50 rubel dan 40 ribu rubel. Jadi memang pasaran tiket yang dia siapkan dia sekitar jumlah segitu, yang lumayan lumayan ini juga nih, harganya lumayan tinggi juga karena memang aslinya adalah sekitar harga tiket sekitar 150 dolar atau sekitar ya mungkin 22 jutaan. Tapi ya namanya juga orang Rusia melihat timnya berjaya ya, siapa tahu mereka punya peluang bagus juga untuk menembus ke semifinal. Dan itu di belakang saya adalah Fish Stadium Sochi. Keren banget. Oke, sampai sini dulu ya. Bye-bye.